Pemirsa, persiapan Balai Pengobatan Haji Indonesia di daerah kerja Mekah sudah mencapai 85%. BPHI Mekah pun menyatakan siap melayani jamaah ketika kelompok kerja terbang pertama tiba di kota suci itu. Badan Pengobatan Haji Indonesia di Mekah menyatakan siap melayani jamaah ketika kelompok terbang pertama tiba di tanah suci. Sejak dibuka tanggal 27 Agustus, sekaligus menandai kesiapan layanan kesehatan, baik di BPHI maupun klinik sektor. BPHI Dakar Mekah dilengkapi dengan fasilitas ruang unit gawat darurat UGD, intensive care unit ICU, ruang rawat inap, ruang psikiatri juga bangsal dengan kapasitas 159 tempat tidur. 91 petugas kesehatan sudah disiapkan termasuk dokter ahli dan 46 tenaga musiman. Jika ada pasien yang harus mendapatkan perawatan khusus, tim kesehatan akan mengirimnya ke Rumah Sakit Arab Saudi untuk penanganan lebih lanjut. Dari Mekah Arab Saudi, Khalid Samsu, Angga Ikra Negara, TV One mengabarkan.